Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube aku, Marcelina Channel. Oke, pada video aku kali ini aku akan share ke teman-teman tentang tutorial bagaimana cara pakai bonus dadakan terbaru update November. Dan di sini kalian bisa menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat dan biaya pengirimannya gratis. Buat kalian yang penasaran silahkan simak videonya. Pertama kalian buka aplikasi Lazada yang ada di handphone kalian. Nah, maka akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Pastikan kalian sudah login terlebih dahulu. Dan biasanya pada saat aplikasi Lazada mengadakan event bonus dadakan, maka tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Teman-teman silakan klik pada tulisan ambil untuk mengambil bonus dadakannya. Dan setelah kalian selesai mengambil bonus dadakannya, selanjutnya kalian klik kembali. Kemudian selanjutnya kalian klik pada menu akun. Kemudian scroll ke bawah. Lalu kalian klik pada tulisan voucher. Selanjutnya kalian pilih yang bonus dadakan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bonus dadakannya berlaku pada tanggal 11 November dan ada dua kategori bonus dadakan. Pertama, bonus Rp 10.000 tiap belanja Rp80.000. Kedua, bonus Rp 30.000 tiap belanja Rp 500.000 dan khusus untuk produk elektronik. Dan untuk cara menggunakan saldo bonus dadakan ini, pertama, kumpulkan bonus. Kedua, cari produk yang ada logo bonus dadakan. Ketiga, check out. Dan jika jumlah pesanannya mencapai 80.000, maka teman-teman mendapatkan bonus Rp 10.000 dari saldo bonus dadakan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya teman-teman silakan membaca sendiri di sini. Dan setelah kalian selesai membaca langkah-langkah menggunakan bonus dadakan, selanjutnya kalian klik kembali. Dan setelah muncul kembali di bagian berandanya seperti ini, langsung saja kalian klik di menu pencarian di atas dan silakan kalian ketik nama produk yang ingin kalian pesan. Misalnya saya ingin memesan sepatu heels. Langsung saja klik cari. Maka akan muncul tampilan produk bonus dadakannya seperti ini. Dan untuk mendapatkan gratis ongkir dari Lazada, maka teman-teman silakan klik pada ikon mobil di atas. Dan setelah kalian selesai klik pada ikon mobil atau yang ada tulisan gratis ongkir seperti ini. Selanjutnya teman-teman silakan scroll ke bawah untuk melihat produk mana yang ingin kalian pesan. Sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin memesan sepatu heels yang ini, langsung saja klik pada gambarnya. Nah, di sini untuk harga sepatunya Rp35.000, ratingnya 4,7. Dan teman-teman silakan klik pada tulisan ambil untuk mengambil bonus dadakannya. Selanjutnya, teman-teman silakan scroll ke bawah untuk melihat penilaian dan ulasan dari pembeli sebelumnya. Dan teman-teman silakan membaca sendiri penilaian dan ulasan dari pembeli sebelumnya di bagian ini. Di bagian pengiriman toko ini bertuliskan nikmati promosi gratis ongkir dengan belanja minimum Rp45.000. Kemudian selanjutnya langsung saja klik pada tulisan beli sekarang. Dan teman-teman silakan pilih warna dan ukurannya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini untuk warna sepatunya hanya tersedia satu warna. Untuk kuantitas sepatunya saya pesan 3 pasang, kemudian klik pada tulisan beli sekarang. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan kalian sudah mengisi alamat lengkap kalian. Dan buat teman-teman yang belum mengisi alamat lengkapnya, teman-teman silakan tambahkan alamat kalian terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah. Dan silakan kalian pilih metode pembayarannya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini metode pembayarannya ada Dana, OVO, bank transfer, bayar di konter, Kredivo dan lainnya. Di sini saya pilih yang bayar di tempat, kemudian pilih mengkonfirmasi pilihan. Selanjutnya teman-teman silakan scroll ke bawah.
Nah, jadi di sini subtotal untuk 3 produk Rp96.900, di sini saya mendapatkan voucher Rp3.000 dari Lazada dan bonus dadakannya saya mendapatkan Rp10.000 karena subtotal pembelian saya mencapai Rp80.000. Dan untuk biaya pengirimannya gratis karena subtotal dari 3 produk tersebut mencapai Rp45.000 atau batas minimum belanja di toko tersebut. Kemudian jumlah pesanannya Rp83.900. Selanjutnya klik pada tulisan buat pesanan. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.